Assalamualaikum. Menjaga berat badan yang sehat merupakan tujuan penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Dengan berat badan yang sehat, tubuh dapat berfungsi secara optimal dan meminimalkan risiko terjadinya berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Namun, menurunkan berat badan terkadang dapat menjadi tantangan, terutama jika teman-teman ingin menurunkannya dalam waktu yang singkat. Berikut tips agar teman-teman bisa mempercepat proses penurunan berat badan dan mencapai berat badan yang sehat dan ideal dalam waktu yang lebih cepat. Yang pertama itu hitung kebutuhan kalori harian. Langkah pertama untuk menurunkan berat badan adalah dengan menghitung kebutuhan kalori harian. Kebutuhan kalori harian tergantung pada usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan berat badan saat ini. Dengan mengetahui kebutuhan kalori harian, teman-teman dapat memastikan bahwa asupan kalori tidak melebihi kebutuhan tubuh dan mempercepat proses penurunan berat badan. Yang kedua, batasi konsumsi gula. Konsumsi gula yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan berat badan yang signifikan, bahkan obesitas. Gula dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan dan minuman, termasuk soda, kue, permen, coklat, sereal, dan minuman berenergi. Oleh karena itu, mengurangi atau bahkan membatasi konsumsi gula adalah salah satu cara yang efektif untuk menurunkan berat badan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa mengurangi konsumsi gula dapat membantu menurunkan berat badan. Yang pertama, mencegah penumpukan lemak. Gula dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi akan dicerna menjadi glukosa dan kemudian digunakan sebagai energi. Namun, jika tubuh mendapatkan terlalu banyak gula, maka glukosa akan disimpan sebagai lemak dalam tubuh. Ini akan menyebabkan penumpukan lemak yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Yang kedua, mengurangi asupan kalori. Mengurangi konsumsi gula dapat membantu mengurangi asupan kalori yang dikonsumsi sehari-hari. Kebanyakan makanan dan minuman yang mengandung gula biasanya juga mengandung kalori yang tinggi. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi gula dapat membantu mengurangi asupan kalori yang tidak diperlukan. Yang selanjutnya, mengurangi nafsu makan. Gula dapat merangsang produk insulin dalam tubuh yang dapat memicu nafsu makan. Yang selanjutnya, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Mengurangi konsumsi gula dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Terlalu banyak konsumsi gula dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti diabetes, obesitas, dan penyakit lainnya. Dengan mengurangi konsumsi gula, teman-teman dapat mengurangi resiko terkena masalah kesehatan lainnya. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu membatasi konsumsi gula. Yang pertama, batasi konsumsi minuman manis. Minuman manis seperti soda, minuman berenergi, dan minuman instan lainnya biasanya mengandung gula dalam jumlah besar. Batasi konsumsi minuman manis ini dan ganti dengan minuman yang lebih sehat seperti air putih atau teh herbal. Yang selanjutnya, kurangi makan makanan manis. Kue, permen, dan coklat biasanya mengandung banyak gula dan kalori. Gantilah cemilan manis tersebut dengan cemilan yang lebih sehat seperti buah-buahan segar atau kacang-kacangan. Yang selanjutnya, baca label gizi. Periksa label gizi pada makanan dan minuman yang teman-teman konsumsi. Pastikan bahwa teman-teman memilih produk yang rendah gula dan kalori. Yang selanjutnya, ganti gula putih dengan pemanis alami. Gula putih dapat diganti dengan pemanis alami seperti madu, stevia, atau sirup maple yang memiliki kalori lebih rendah dan tidak menaikkan gula darah secara drastis seperti gula putih. Yang selanjutnya, hindari makanan dan minuman yang mengandung sirup jagung fruktosa tinggi. Sirup jagung fruktosa tinggi adalah salah satu jenis gula yang paling sering digunakan dalam makanan dan minuman olahan. Hindari makanan dan minuman yang mengandung sirup jagung fruktosa tinggi karena dapat meningkatkan risiko obesitas dan masalah kesehatan lainnya. Yang selanjutnya, kurangi konsumsi makanan olahan. Makanan olahan seperti sereal, roti putih, dan cemilan ringan seringkali mengandung gula dalam jumlah yang tinggi. Hindari makanan olahan sebisa mungkin dan gantilah dengan makanan segar yang lebih sehat seperti sayuran dan buah-buahan. Yang selanjutnya, jangan menambahkan gula pada makanan dan minuman. Jika teman-teman terbiasa menambahkan gula pada makanan atau minuman, cobalah untuk mengurangi atau bahkan menghindari kebiasaan ini. Gunakan bahan lain seperti kayu manis, jahe, atau buah-buahan segar untuk memberi rasa manis pada makanan atau minuman.
Yang selanjutnya, konsumsi makanan dengan serat tinggi. Mengkonsumsi makanan dengan serat tinggi dapat menjadi salah satu kunci sukses dalam menurunkan berat badan. Serat adalah bagian penting dari makanan yang tidak dicerna oleh tubuh dan memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk membantu menjaga kesehatan pencernaan dan meningkatkan rasa kenyang. Menurut penelitian, konsumsi makanan dengan serat tinggi juga dapat membantu menurunkan berat badan dan mengurangi risiko obesitas. Sebagai tambahan, makanan dengan serat tinggi juga dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol, serta meningkatkan fungsi jantung dan saluran pencernaan. Berikut adalah beberapa jenis makanan dengan serat tinggi yang dapat membantu menurunkan berat badan. Yang pertama, buah-buahan. Buah-buahan seperti apel, pir, jeruk, dan stroberi mengandung serat yang tinggi dan rendah kalori. Buah-buahan juga mengandung banyak nutrisi penting seperti vitamin C dan antioksidan. Yang kedua, sayuran. Sayuran hijau seperti bayam, brokoli adalah sumber serat yang baik dan memiliki sedikit kalori. Sayuran juga mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, mineral, dan antioksidan yang penting untuk kesehatan. Yang selanjutnya, kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, dan kacang polong mengandung serat, protein, dan lemak sehat. Kacang-kacangan juga dapat membantu mengurangi rasa lapar dan meningkatkan rasa kenyang. Yang selanjutnya, bijian utuh. Bijian utuh seperti gandum utuh dan beras merah mengandung serat tinggi dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Bijian utuh juga dapat membantu menjaga kadar gula darah yang sehat. Yang selanjutnya, biji-bijian. Biji-bijian seperti chia seed, biji rami, dan biji labu mengandung serat dan lemak sehat. Biji-bijian juga dapat membantu mengontrol nafsu makan dan meningkatkan rasa kenyang. Keempat, kurangi konsumsi karbohidrat sederhana. Mengurangi konsumsi karbohidrat sederhana dapat menjadi strategi yang efektif dalam menurunkan berat badan. Karbohidrat sederhana adalah jenis karbohidrat yang cepat dicerna oleh tubuh dan memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang dapat menyebabkan kenaikan gula darah yang cepat dan kemudian menurun drastis, sehingga teman-teman merasa lapar dan ingin makan lagi. Mengurangi konsumsi karbohidrat sederhana juga dapat membantu mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Karena makanan yang mengandung karbohidrat sederhana cenderung tinggi kalori dan tidak memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Berikut adalah beberapa jenis makanan yang mengandung karbohidrat sederhana dan sebaiknya dikurangi dalam diet untuk menurunkan berat badan. Yang pertama, makanan manis. Makanan manis seperti permen, kue, dan minuman berenergi mengandung gula sederhana yang dapat menyebabkan kenaikan gula darah yang cepat dan menurun drastis. Mengurangi konsumsi makanan manis dapat membantu mengurangi asupan kalori dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua, roti putih. Roti putih dan makanan yang terbuat dari tepung putih seperti pasta dan kue dapat meningkatkan kadar gula darah dan tidak memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Sebaiknya pilihlah roti gandum utuh atau makanan dengan tepung gandum sebagai alternatif yang lebih sehat. Selanjutnya, beras putih. Beras putih mengandung karbohidrat sederhana yang mudah dicerna dan dapat meningkatkan kadar gula darah. Pilih beras merah atau bijian utuh sebagai alternatif yang lebih sehat. Untuk mengurangi konsumsi karbohidrat sederhana, sebaiknya pilih makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Makanan ini lebih lambat dicerna oleh tubuh, memberikan rasa kenyang yang tahan lama, dan mengandung serat, vitamin, dan mineral yang penting untuk kesehatan. Namun penting untuk diingat bahwa karbohidrat adalah bagian penting dari diet sehat dan sebaiknya tidak dihindari sepenuhnya. Pastikan untuk mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang seimbang dan menjaga asupan kalori secara keseluruhan. Yang nomor 5, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur merupakan salah satu cara yang efektif dalam menurunkan berat badan. Selain membakar kalori, olahraga juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh, membantu mempertahankan massa otot dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Namun penting untuk diingat bahwa olahraga bukan satu-satunya faktor yang menentukan penurunan berat badan.
Asupan nutrisi yang seimbang dan menjaga asupan kalori juga sangat penting dalam mencapai tujuan penurunan berat badan. Jadi pastikan untuk menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Keenam, kurangi konsumsi makanan cepat saji. Makanan cepat saji atau fast food memang menjadi pilihan praktis bagi banyak orang karena mudah didapatkan dan disajikan dengan cepat. Namun konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama dalam hal peningkatan berat badan. Makanan cepat saji cenderung tinggi kalori, lemak, gula, dan garam, sementara rendah sehat, vitamin, dan mineral. Konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan berbagai penyakit terkait seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Berikut adalah beberapa alasan mengapa teman-teman harus membatasi konsumsi makanan cepat saji untuk menurunkan berat badan. Yang pertama itu karena kandungan kalori yang tinggi. Makanan cepat saji yang seringkali mengandung kalori yang sangat tinggi bahkan untuk porsi yang kecil. Beberapa menu cepat saji bahkan dapat mencapai lebih dari 1000 kalori per porsi. Konsumsi kalori yang berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan tubuh dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Yang kedua karena rendah serat. Makanan cepat saji umumnya rendah serat yang membuat cepat merasa lapar lagi setelah makan. Kurangnya asupan serat dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah pencernaan dan memperburuk kondisi peningkatan berat badan. Yang ketiga karena rendah nutrisi. Makanan cepat saji umumnya rendah nutrisi, terutama vitamin dan mineral. Konsumsi makanan cepat saji secara teratur dapat menyebabkan defisiensi nutrisi yang mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Keempat, tinggi garam dan gula. Makanan cepat saji juga cenderung tinggi garam dan gula yang dapat menyebabkan retensi air dan peningkatan tekanan darah. Asupan gula yang berlebihan juga dapat meningkatkan resiko diabetes dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk membatasi konsumsi makanan cepat saji dan memilih makanan sehat yang rendah kalori dan tinggi nutrisi untuk membantu menurunkan berat badan. Teman-teman dapat memulai dengan memasak makanan di rumah, membawa bekal dari rumah saat bepergian, atau mencari alternatif makanan cepat saji yang lebih sehat seperti salad sayuran. Ketujuh, konsumsi protein yang cukup. Protein merupakan nutrisi penting yang diperlukan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan dan berfungsinya sistem tubuh. Selain itu, protein juga dapat membantu dalam proses penurunan berat badan. Protein dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan mengurangi rasa lapar. Ketika mengkonsumsi protein, tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk mencerna protein dibandingkan dengan lemak atau karbohidrat, sehingga dapat membantu meningkatkan metabolisme dan membakar lebih banyak kalori. Selain itu, protein juga dapat membuat merasa kenyang lebih lama. Hal ini disebabkan oleh protein yang memicu pelepasan hormon pencernaan yang membuat merasa kenyang dan puas setelah makan. Namun, konsumsi protein juga harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Konsumsi protein yang berlebihan juga dapat berdampak buruk pada kesehatan tubuh, seperti meningkatkan risiko penyakit ginjal dan osteoporosis. Yang selanjutnya, tidur yang cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan dan penurunan berat badan. Banyak orang sering mengabaikan pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas. Padahal kurang tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan dapat mempengaruhi upaya penurunan berat badan. Tidur yang cukup dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan mengurangi rasa lapar. Kurang tidur dapat menyebabkan peningkatan kadar hormon ghrelin yang meningkatkan nafsu makan dan penurunan kadar hormon leptin, yaitu hormon yang membuat merasa kenyang. Selain itu, tidur yang cukup juga dapat membantu mengurangi stres. Stres dapat mempengaruhi kadar hormon kortisol yang dapat meningkatkan rasa lapar dan menyebabkan peningkatan lemak tubuh. Untuk memastikan tidur yang cukup dan berkualitas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Antara lain, tetapkanlah jadwal tidur yang teratur. Tetapkan jadwal tidur yang sama setiap malam dan bangun pada waktu yang sama setiap pagi. Jadwal tidur yang teratur dapat membantu tubuh beradaptasi dan meningkatkan kualitas tidur. Yang selanjutnya, batasi konsumsi kafein dan alkohol. Kafein dan alkohol dapat mengganggu pola tidur. Batasi konsumsi kafein dan alkohol terutama pada sore hari. Selanjutnya, hindari makan berlebihan sebelum tidur. Makan berlebihan sebelum tidur dapat mempengaruhi kualitas tidur dan menyebabkan peningkatan berat badan. Yang selanjutnya, ciptakan lingkungan yang nyaman untuk tidur.
Pastikan lingkungan tempat tidur teman-teman nyaman, sejuk, dan gelap. Hindari menggunakan perangkat elektronik di kamar tidur, karena cahaya biru yang dipancarkan dapat mengganggu pola tidur. Yang selanjutnya, lakukan relaksasi sebelum tidur. Relaksasi sebelum tidur dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kualitas tidur. Lakukan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam-dalam sebelum tidur. Waktu tidur yang cukup untuk setiap orang berbeda-beda. Namun secara umum orang dewasa membutuhkan 7-9 jam tidur per malam. Namun jumlah waktu tidur yang diperlukan dapat bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik. Dalam upaya menurunkan berat badan, tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting. Tidur yang cukup dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan mengurangi rasa lapar, sehingga dapat membantu teman-teman mencapai tujuan penurunan berat badan dengan lebih efektif. Selain itu, tidur yang cukup juga dapat membantu mengurangi stres yang dapat mempengaruhi kadar hormon dan menyebabkan peningkatan lemak tubuh. Menurunkan berat badan dalam waktu 30 hari tidaklah mudah, tetapi dapat dicapai dengan cara yang sehat dan efektif. Melakukan 8 tips di atas dapat membantu menurunkan berat badan secara bertahap dan menjaga kesehatan tubuh. Penting untuk diingat bahwa penurunan berat badan yang terlalu cepat dapat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, pastikan untuk tetap mengikuti rencana diet yang sehat dan berolahraga secara teratur.